Hello. Hello. Yes, I'm here. Yes. Happy little birdie, aren't you, chuckling away? Eh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, jumpa lagi di channel saya ya. Ini spesial karena saya ditemani oleh teman saya. Silakan perkenalan Bung, namanya siapa? Ya, nama saya Edo Agung Prayogo, biasa dipanggil Edo. Saya juga di sini juga punya channel YouTube juga ya. Oh iya, silakan di subscribe ya, nanti ya. Dilaporkan. Dan channelnya iPhone tahun 9 bisa di subscribe kawan. Ya, ya ini ya. Di subscribe ya. Subscribe. Biar dia itu berkembang juga channelnya ya. Amin. Ya di sini mau ngapain ini, Bang? Oh iya. Ini karena banyak dari subscriber saya ini yang tanya-tanya kenapa kok enggak upload video burung hantu, terus kenapa kok enggak pernah apa namanya? Buat konten lagi. Nah, jadi di sini saya ingin memberikan konten lagi ya tentang burung hantu. Nah, sesuai dengan judul kita ya, guys. Di sini kita akan mereview burung hantu Tito Alba Albino, guys. Nah, seperti apa kira-kira? Nah, ini dia. Kita tayangkan videonya di sini. Nah, kita ini review ya. Ya, ini saya ambilkan dari YouTube ya, guys. Nanti linknya saya taruh di deskripsi di bawah ini ya. Ya. Bisa kalian lihat nanti video aslinya di situ. Oke? Okay? Oke. Okay. Okay. Ayo kita. Silakan dan mas. Ya, kita langsung mulai videonya, guys. Oh ini emang burungnya itu warnanya emang putih ya? Iya putih ini katanya sih albino tapi kok matanya hitam ini ya? Albino itu blasteran atau gimana? Albino itu warnanya putih mulus bro. Oh putih mulus. Ya, ya jadi kalian bisa lihat ya guys, burungnya benar-benar putih mulus, sangat rapi ya, cantik sekali guys ini. Ini kalau burung hantu seperti ini menurutmu ini pantas gak disebut burung hantu ini? Enggak sih, soalnya kan itu keburung hantu kan harusnya serem kan? Iya, ini kok malah jadi cantik kan? Ya, harusnya bukan burung hantu. Apa namanya? Burung. Udah kena aku susah ya dari itu. Ya burung beautiful lah. Wah iya. Lebih seperti malaikat ya putihnya mulus. Luar biasa ini. Tapi ini tetap predator apa ini? Iya ini. Makan apa? Makannya tetap daging ini. Daging. Iya. Tikus. Tikus. Paling dominan itu tutup apa itu makannya tikus harusnya. Sekali bisa habis 10 ekor sampai 15 ekor. Sekali itu satu hari. Sehari ya sehari. 10 ekor. Iya. Jadi burung hantu ini, burung hantu jenis ini tuh biasanya dipakai oleh petani di sawah yang ada di Indonesia ini. Biasanya untuk menjaga sawahnya dari hama tikus. Tapi ini kan kayaknya burung hantunya di apa pelihara ya? Iya. Nah itu habitatnya aslinya itu di mana? Di sawah. Di sawah ya. Rata-rata. Tapi kan banyak yang buru kan? Iya. Nah itu gimana? Kalau burung hantu tuh burunya bukan karena apa ya dipelihara sih, lebihnya karena ditembaki ya. Rata-rata orang itu banyak yang berburu burung hantu untuk ditembak ya. Padahal itu fungsinya itu apa? Untuk apa namanya menjaga ekosistem ya, ekosistem sawah lah. Ada juga ada yang burung hantu di sawah itu banyak yang tersengat setrum oleh petani karena untuk setrum tikus itu. Cantik ya bos, gimana bos? Ini kan burung albino ini ya. Itu asli mana, Indonesia atau luar negeri? Oh ya ini di videonya itu kayaknya dari luar ini, dari luar negeri ya, dari judulnya aja bahasa Inggris. Tapi kalau di Indonesia ada nggak? Di Indonesia ada sudah. Tapi ternyata emang di Indonesia. Di Indonesia. Ini kan namanya cerak Jawa. Nah, itu tadi videonya guys ya. Menurutmu itu gimana tuh tadi? Videonya gimana? Iya, menurut saya dari burung hantu tadi saya jadi lebih tahu ya tentang jenis burung hantu. Ternyata ada yang cantik. Oh iya. Saya kira burung hantu kan menakutkan dan rata-rata hitam atau agak gelap. Ini ada yang lebih cantik ternyata warnanya. Jadi kita bisa ambil hikmah dari video ini ya, bahwa mulai sekarang itu kita jangan berpikiran bahwa burung hantu itu burung yang
membawa apa? Membawa sial. Membawa sial atau berita-berita jelek tentang burung hantu lah, tapi banyak juga manfaatnya. Baik, baik, terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Terima kasih, jangan lupa di subscribe ya. Sekian dari saya dan juga dari Edo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.